Salam. Masuk. Lu pada kenal sama bocah yang tadi sebelah gua pada itu? Anak Hah? Dia 3, Bang. Anak berapa? Dia 3. Kelas 5. Yang mana tuh? Enggak kenal, Bang. Enggak kenal. Bye-bye bocahnya. Yang dia 3 itu tapi masih bayar saya. Tapi masih bayar saya sama dia. Bayar lu sama Apis. Emang kalau di sekolah mereka bandel? Ada adik kelas lu? Enggak, teman kelas. Oh, teman kelas. Baik enggak dia? Baik. Tuh baik katanya. Yang jahat apa satu nih? Yang jahat. Tahu. Enggak. 1000 deh. Nih gua dokumentasiin enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nih, kan sekarang gua mau nanya lu udah pada naik kelas ya? Iya. Nah, lu kan udah pada gede nih sekarang, ya kan? Nah, terus tadi kan gua ketemu juga bocah-bocah baru. Nah, jadi gantian sekarang yang jadi bocah-bocah gua yang di sana tadi. Soalnya sekarang kan lu pada sama gue juga udah pada jarang kan main. Pada enggak tahu di mana, gue setiap ngelihat lu pada enggak tahu di mana. Kalau Jumatan. Kalau Jumatan pada di mana gue enggak tahu. Ya kan ada yang masuk gue jauh-jauh gitu. Ya kan kita udah kagak pernah bareng-bareng lagi kan? Iya kan? Nah, itu dia makanya gue tadi nanya lu pada kenal enggak sama bocah-bocah tadi. Gue pengin iniin, pengin apa namanya? Pengin suruh main ke rumah gue juga gitu. Kira-kira ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal? Nggak. Yang kalau sama lu pada bayar mereka kan? Nggak. Kita kan sering berbagi bang sama nenek-nenek bang. Berbagi apa sama nenek-nenek? Besek yang kita ambil dari almuas cetas gini. Nggak ada apa? Nggak ada ngasih di mana? Itu yang demar. Cuma depan kalau pada mau sholat kita nggak usah nyari gue lagi, orang nggak ada pernah nyari gue juga kan? Nyari tuh nyari bang. Nyari di mana? Nah, iya, saya kan kita kan datang lah, terus nyari bang Fadil. Tapi kan nggak pernah ketemu lagi ya kita ya? Bang Fadilnya sih? Bukan pas.